Welcome teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Nandul, gamer santuy, no game no lives cuy. Masih di NXB lagi tentunya. Dan di video kali ini gue bakal coba mereview akun gue, karena di sini banyak banget ya yang minta review akun gue dan gue masih belum sempat. Sebenarnya udah lama sih yang minta review akun ya, dan sekarang gue baru sempat buat videonya cuy. Dan juga di sini ya, ini kayaknya gue sudah menamatkan NXB cuy, karena di sini sudah full awaken semua. Dan ini sebenarnya gak susah juga sih ya untuk me-awaken semua hero yang ada di sini cuy, terutama untuk hero yang gak kepake tentunya. Oh, ini masih ada satu cuy, si Kiba ya. Oke, jadi langsung kita super awaken saja. Oke, akhirnya resmi tamat coy ya untuk NXB cuy. Di sini udah full awaken semua ya, mulai dari hero lama ya sampai hero baru udah awaken semua. Dan sekarang gue pengen coba untuk namatin, dapetin semua VR sama ER sama MR-nya kali ya. Semua jutsunya gue dapetin baru udah tamat kali ya. Mungkin ya, karena di sini udah tamat ya, kita bakal coba review untuk akun gue ini cuy. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari village dulu kali ya. Kalau untuk village di sini udah max semua ya, sisa exam area doang cuy. Terus untuk di sini untuk fame ya, ini gue bakal kasih lihat fame gue. Fame-nya tuh bukan di sini coy. Nah, ini. Fame gue itu sekarang fame 4 cuy ya, masih fame 4 coy. Nah, ini masih jauh banget tuh. Ya kan? Terus untuk shinobinya, kita balik lagi ke shinobinya. Di sini udah ada beberapa yang full kit ya. Gue bakal kasih lihat ininya deh. Kartnya cuy. Kartnya lihatnya dari mana ya? Gue bingung nih. Bentar. Ini kan di enhance sintesis. Nah, ini. Jutsu level. Nah, ini kalian lihat ya. Kita mulai dari atas dulu deh. Nah, ini udah ada beberapa MR yang udah gue dapetin. Dan ini ada beberapa yang jutsunya udah gue level up juga ya. Ini MR-nya nih, Madara Edo, Naruto Outfit, terus Sasuke Outfit, Kakashi biasa, Boru Karma ya jutsunya level 6, terus ada Minato, ini Minato yang KLM ya. Iya kayaknya KLM. Level 6 di sini juga ada Obito ya. Ini itu bukan MR ya. Bukan MR cuy. Terus di bawah juga ada Hachibi. Nah, ini MR yang udah gue dapetin tuh. Ada Sasuke, TFS yang baru aja gue dapetin kemarin ya kan. Ini kita, nah, kita kunci dulu. Terus ada Tsunade tuh, kalian bisa lihat cuy. Tsunade GNW. Terus di sini ada MR Naruto Boy. Nah, Naruto Boy, terus ada Darui. Nah, ini baru juga gue dapetin kemarin ya. Terus ada Naruto TFS, ini yang old ya. Ada Sasuke, ada Narhawk. Nih Narhawk-nya itu kemarin baru beli cuy ya, dari exchange. Terus di sini, nah itu banyak sih. Ada Sasuke Boy ya, Naruto Boy sama Sasuke Boy itu udah dapet cuy. Coba kalian komen di bawah apakah ini harus gue build, nanti kita cobain di AM ya, Naruto Boy sama Sasuke Boy cuy. Karena ini MR ada dua-duanya. Terus ada Hokage ketiga, Lord Tobirama, Hiruzen. Dan ada Hashirama ya tuh, ada dua. Ada Kushina juga ada dua. Terus ada si Asura, ini yang old ya, tuh yang old. Ada si Sui Uchiha, nah ini yang old juga. Ada dua ya siswinya. Terus ini ada Naruto KLM, ada Karma ya si Kawaki. Ini Kawakinya tuh gua, ini itu dupenya cuy. Ya ini dupenya Kawaki. Terus ada si Utakata, ini baru gua dapetin nih kemarin. Ada Madara. Nah, Madara cuy. Wih, di Madara Edo yang old nih ya. Terus ada Momo. Nah, Momo nih belum gua build. Padahal bagus ya, ada Danzo. Nah, Danzo, terus ada Madara. Nah, Madara yang masih muda cuy, Young Madara. Ini ada juga lagi tuh. Ya, TFS, TFS like Naruto like. Dan seterusnya cuy itu. Kalau untuk yang max itu di sini ada lagi cuy.
Salah, mana yang Max ya? Ngelihatnya gimana sih? Nah, ini cuy. Yang Max itu baru ada dikit cuy. Baru ada 3 ya. Karena di sini gue mencar-mencar cuy, tadi di atas. Ada Shadow, Kawaki, sama Baryon ya. Baryon dan Kawaki itu baru aja gue maxin cuy. 3 hero ini udah gue maxin tuh. Shadow, Kawaki, sama Baryon. Gue niatnya nanti tuh pengen coba maxin si Sasuke TFS cuy, yang ini. Nah ini cuy, semoga aja nanti keluar hero baru nggak terlalu bagus banget sih ya, karena biar nanti gue fokus ke Sasuke ini cuy. Nah itu untuk karakter jutsu yang udah max semua cuy, itu. Terus di sini gue sih fokusnya sih sekarang ya ke TFS nih, ya ke TFS cuy. Terus sekarang kita lihat apa lagi ya? Oh ini cuy, kita lihat Ninja Tool. Nah Ninja Tool yang udah gue punya semuanya cuy. Salah, lihatnya gimana ya? Sel. Nah ini cuy, ini Ninja Tool yang udah gue punya cuy ya. Ada 241 cuy. Tuh mulai dari Tool Eva, Tool biasa sama Tool Recommended. Recommended itu maksudnya Tool khusus buat dia cuy. Terus ada perempas juga ya. Tuh. Nah nih Toolnya tuh lumayan banyak ya. Kalau Tool Eva, Tool Resist di sini ada cuy. Nah ini Tool HP. Tool HP banyak banget, Tool HP sih paling banyak ya. Karena Tool HP itu apa ya, gampang gitu dapetinnya. Dan juga masih ada ininya sih gue, resource-nya. Terus ada Tool Resist tentunya cuy, sebelah kanan. Nah nih tuh Tool Resist cukup banyak sih. Dikit sih, ini masih bisa dibilang dikit cuy. Karena kemarin tuh nge-push-nya udah apa ya, ngos-ngosan duluan cuy. Nah tuh ada sekitar berapa ya? Ya lumayan banyak lah ya di sini. Tuh kalian bisa lihat cuy. Ini untuk tool yang udah gue punya semua. Masih cupu sih ya akun gue ini cuy. Terus apa lagi ya? Kita cek guild ya. Guild udah pasti tahu. Apalagi ya? Title kali ya. Title. Nah title. Nah ini titlenya cuy tuh. Dikit banget titlenya coy. Masih sedikit coy titelnya. Titel SAM juga baru satu doang tuh. Kok gue pake? Ntar Baryon. Nah karena gue ngefans sama Baryon. Terus untuk, nah ini untuk status di sini juga nih ya, attack mission. Attack missionnya itu di sini untuk yang attack winnya itu 1300, masih dikit ya. Lossnya tuh 400. Sedangkan kalau defense atau fortressnya itu 200 win ya. Lossnya paling banyak. Lossnya banyak banget cuy ya di sini. Lossnya. Terus level gue di sini 116 cuy. Ya 116. Kalau untuk collection, collection ini gue nggak tahu nih. Kalau misalkan collection ini gimana gitu ya nge-reviewnya. Mungkin baru yang bagus ya ini doang nih Sasuke. Sasuke Itachi. Kita lihat untuk fortress mungkin ya, fortress gue. Fortress gue tuh baru gue update lagi cuy. Fortress gue ya, seperti yang kalian udah lihat, lossnya banyak banget ya ini. Tuh fortress gue cuy. Fortressnya tuh ini gue update dengan fortress yang lagi meta cuy. Karena di sini yang paling penting sih ini nih. Nah ini cuy. Nah yang Sasuke ini. Jadi kalau misalkan dia lewat sini kan, ketika dia mental ke sini, si Sasuke gue bakal langsung ngeluarin ER cuy. Gitu. Terus juga untuk musuhnya kan, dia otomatis bakal kena cooldown, apa ya, slow cooldown kali ya. Nah ini tuh, ini yang level 3 lagi, paling lama banget ya. Ini paling nyusahin sekarang nih ini cuy. Sekarang lagi meta banget, parah sih. Jutsu kita jadi lama banget, apalagi di combo sama ini nih Sasuke TFS. Udah auto is dead cuy. Cuman di sini lossnya masih banyak juga ya. Mungkin dari ninjanya juga di sini, ini harus di build matang-matang cuy, biar nggak gampang mati gitu. Nah ini fortressnya, terus ini juga paling penting di sini sih. Nah ini ada pendorong cuy ya. Ini pendorong tuh kadang-kadang orang tuh masangnya suka kebalik cuy. Jadi dia begini, nah tuh di belakang gini nih. Nah gini, jadi rata-rata orang masangnya gini cuy. Ada yang kebalik ya.
Padahal yang benar itu yang kayak gini. Eh salah. Yang kayak gini. Nah gini tuh. Ke depan ya, dorongnya ke depan, bukan ke tembok belakang anjir. Kayak gini coy masangnya. Aduh parah sih. Nah jadi masangnya yang benar gini coy. Itu. Mana tadi? Nah. Nah jadi di sini dikomboin juga nih. Nah ini gue taruh di sini biar kalau misalkan musuh nggak lewat samping sini, dia bakal kena trap ini ya, beruang. Trap beruang nih. Jadi ketarik dia sama ini nih. Ketarik coy gitu. Tuh. Ya oke deh teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Yang dimana di video kali ini gue udah coba review akun gue sendiri sih ya. Sebenarnya akun gue gak bagus-bagus banget cuy. Kalian udah lihat sendiri tadi ya. Gak bagus-bagus banget, yang max juga masih dikit ya kan. Ya jadi ini udah lunas ya yang minta review akun. Dan ya tadi gue udah namatin untuk up hero semua karena udah awaken. Coba kalian komen di bawah, gue namatin apa lagi nih yang ada di next batch cuy. Apakah harus punya semua jutsunya atau maxin semua jutsu? Anjay lebih try hard banget ya. Oke jadi kalau misalkan ada kritik atau saran, langsung aja kalian komen di bawah. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy. Jangan lupa pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. 君の虜になる